jarak jauh. Bapak. Berikutnya, bila penyusunan kebijakan itu berdasarkan metode yang ilmiah dengan proses yang berbasis data, berbasis penelitian, maka tidak pernah takut dengan dialog, tidak pernah takut dengan kritik, tidak pernah. Tapi kalau kebijakan itu berbasis selera, maka kritik akan dimatikan, maka kritik akan dihentikan. Kenapa? Karena dia tidak bisa mempertahankan berdasarkan data. Tapi kalau kebijakan itu berdasarkan data, maka tinggal tunjukkan datanya, tinggal tunjukkan faktanya, maka kebijakan itu akan bertahan dengan sendirinya. Yang mempertahankan bukan si pembuat kebijakan, yang mempertahankan adalah data di lapangan. Itu yang mempertahankan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Anies Baswedan. Kami memohon untuk Bapak Anies menuju ke tengah panggung, kita didampingi juga oleh Bapak. Silakan Pak Ganjar Pranowo, apa yang ingin digarisbawahi dari tema gagasan kita pada hari ini terkait Iptekin untuk ketahanan ekonomi dan demokrasi Indonesia? Silakan Pak. Saya optimis karena ada pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya kita relate betul. Satu, para pakar, anggota BPI menyampaikan kepada kami sudah ada hasil risetnya, bukan belum ada. Satu, sudah ada. Kedua, ternyata betul kegamangan para peneliti adalah ntar aku gak dipakai, percuma buang waktu tenaga pikiran, habis itu salah dipidana. Sudah ada? Sudah. Maka mereka butuh perlindungan. Mereka butuh perlindungan. Maka yang ketiga adalah ketika ini sudah. Halo teman-teman, jangan lupa terus saksikan konten-konten di Eno Glowing, like and subscribe.